Satu pesan Boy William pada Ayu Ting Ting dan Letutan Ivardana yang mau menikah, kuat kondisi hati. Presenter Boy William sempat disukan menjalin asmara dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Ini terjadi sebelum Ayu Ting Ting mengumumkan telah dilamar Letu TNI Muhammad Fardana. Kini Boy William bicara soal pertunangan Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana. Boy William ramai dicari usai Ayu Ting Ting mendadak dilamar oleh pria lain di tengah kabar kedekatan mereka. Karena itu tak sedikit yang menggoda Boy William sedang galau dan sedih, namun YouTuber 32 tahun ini ternyata baik-baik saja. Boy William menepis galau usai dikira mengasingkan diri dan mencari ketenangan di sebuah pulau terpencil. Sebaiknya Boy William justru ikut senang mendengar pertunangan Ayu Ting Ting. Ia juga memberikan doa terbaik untuk Ayu Ting Ting dan pasangan barunya. Pokoknya doain aja yang terbaik buat semua orang lah, sukses. All the best buat siapapun itu, kita doain aja semua yang terbaik-terbaik aja. Amin, kata Boy terkait rencana pernikahan Ayu Ting Ting. Boy William lantas menjelaskan arti di balik foto dan konten yang sempat membuat netizen curiga jikalau dirinya sedang galau. Diungkap Boy William beberapa momen sedih yang tergambar di media sosial Boy William hanyalah bentuk konten semata. Ia menjelaskan bahwa konten itu merupakan program baru yang ia buat untuk channel YouTube-nya. Oh gitu, enggak, itu yang aku upload foto, bukan galau, itu aku ada acara baru namanya The Call. Itu tentang kayak selebriti telepon orang tuanya yang udah lama gak telepon sama keluarganya. Terus mereka jadi nangis-nangis di telepon. Ya seperti itu acaranya, terang Boy William. Di akhir pernyataannya, Boy William kembali memanjatkan doa terbaik untuk Ayu dan Letu Fardana. Ya berharap Ayu Ting Ting setelah ini bisa hidup bahagia bersama sang calon suami. Aku doain selalu yang terbaik buat semuanya, buat mereka berdua, all the best, semoga bahagia kedepannya, amin. Doa Boy William untuk Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting belum memberikan komentar lebih lanjut terkait tanggapan positif Boy William. Sementara Boy William dan Letu Muhammad Fardana kabarnya akan melangsungkan pernikahan di tahun ini.